Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki dan juga keberkahan umur, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram, yaitu gaji TKI Malaysia 2021. Review gaji kuli di Malaysia guys. Jadi di sini dari channel Mul Anak Desa. Jadi gaji kuli di Malaysia guys. Gaji kuli, kalau di sini ya, saya sebutkan gaji kuli di sini itu kuli bangunan ya, itu dalam satu hari 150.000 dikali satu bulan, yaitu 26 maksudnya kan, sekitar 3.900 ya, itu 3.900 kalau dalam satu bulan. Satu bulan itu biasanya kerja kan 26 hari. Nah itulah gaji daripada kuli di Indonesia ya. Kuli di Indonesia seperti ya kuli bangunan, terus ya kuli bangunan lah, sama yang tukang ngangkat-ngangkat juga itu ada yang dibayar 100 seperti itu. Dan memang itu kerja keras ya teman-teman, karena menggunakan tenaga, sekuat tenaga. Dan mereka ini masya Allah pontang panting ya kan, demi menghidupi keluarga. Dan mereka ini senantiasa berjuang ya untuk mencari nafkah seperti itu, karena mereka faham gitu bidangnya mereka ya dalam perkulian seperti itu. Dan saya salut kepada mereka. Dan kalau tidak ada mereka, ini studio juga nggak jadi, rumah kita nggak jadi. Dan so terima kasih banyak kepada para kuli, para pekerja bangunan yang memang mereka ini masya Allah sangat-sangat membantu. Kalau tidak ada mereka, terus siapa yang mau bangun rumah gitu kan? Siapa yang mau bangun kantor? Siapa yang mau bangun jalan raya? Siapa yang mau bangun gedung-gedung yang tinggi kan? Nggak ada gitu. Kalau kita semua jadi orang kaya gitu, nggak ada. Jadi Allahu Akbar, sangat-sangat saya terima kasih kepada kalian semua. Semoga senantiasa sehat, diberikan rezeki yang lancar dan keberkahan umur. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita play videonya. Let's go. Mul Anak Desa mempersembahkan. Alright, jangan lupa di subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mul Anak Desa. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hingga hari ini kita masih diberikan umur yang panjang dan sehat selalu dan banyak rezeki. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Oke guys, teman-teman semua, hari ini adalah hari Selasa, bulan Februari. Dan hari ini alhamdulillah saya mau mereview gaji. Gaji saya setengah bulan. Berapakah? Setengah bulan. Ini belum saya buka ya. Nama saya Mulyono. Mulyono. Oh, ini kerjanya kayak di paket-paket gitu ya guys. Untuk 2 minggu setengah bulan. Karena di tempat saya itu digaji dalam 1 bulan 2 kali. Oke. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tebel guys. Sebentar, ini kerjanya apa gitu kan? Alhamdulillah ya Allah. Dua minggu ini saya mendapatkan 2.213 ringgit. 2.000, ya Allah. Hitung guys, hitung. Kita hitung ya. 2.213 ringgit dikali 3.500. 7.750 guys dalam 2 minggu. Berarti abang nih kalau kerja 1 bulan 14 juta, 15 juta guys. Wuh. Alhamdulillah. 2000. Woi, 1 bulan loh guys. 2000 kalau di dalam kurs rupiah
Insya Allah 6 juta 7 juta dua bang minggu, 6 juta ini ada apa lagi nih? 7 juta bang, kalau 3.200 Alhamdulillah 2.213 kan bang. Oh iya, ini kan mau 7 juta. Imlek. Saya mendapatkan amplop merah guys. Aduh, mau dong. Kasih angpau guys sama orang Malaysia guys. Baiknya majikannya Denny. Allahu Akbar. Rezeki anak bucu. Rezeki anak bucu. Mari kita hitung bersama-sama. Berapakah angpau merah ini? Amplop merah ini guys. Wih, agak tebal ya. Mungkin ayo, 200 tebakan. Atau berapa guys? Ayo tebak guys. Kalau tahun kemarin itu 2000. 2000 ringgit sekitar 6 juta. Hari ini berapa ya? Alamak. Ini bukan perusahaan kecil ini tokenya ini juga. Betul banget. Oh. Oh. What? Alhamdulillah rezeki ini anak lanang karo bojoku. Semuanya bertahan 50 ringgit. 50 ringgit guys. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, puji syukur ya Allah. Ayo, Allah, syukur alhamdulillah. Berapakah? 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 Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 3000 kayaknya. Mari kita hitung bersama-sama. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 3000 5 6 7 8 9 10 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mendapatkan angpau 3000 ringgit. Gak tanggung-tanggung ini orang Malaysia ya. Gak tanggung-tanggung ini bosnya. Mau dong punya bos kayak gini. Ya Allah, ngasih angpau 3000 ringgit guys. 3000 ringgit. Aduh, banyak banget berarti ya. 3000 ya kan dikali sama 3.500 sekarang kan 10.500 ditambah gajinya tadi 7.500 seperti itu kan. Berarti 17 juta guys 2 minggu dia dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah rezekinya anak lanang, anak bucu. Alhamdulillah, ikut senang bang. Ya guys, alhamdulillah disyukuri ya guys, rezeki berapapun kita harus bersyukur terhadap Allah. Kalau saya tengok abang ini pasti kerjanya bagus. Betul, kerjanya bagus dan wow, keren sekali ini majikannya. Terima kasih ya orang Malaysia yang senantiasa appreciate kepada TKI. Ini berasal dari Allah, dari Indonesia ya. Atas segala doa anak istri di rumah. Tuh, amplop merah. Tahun ini saya mendapatkan alhamdulillahirabbil alamin 3000 ringgit. 3000 ringgit kalau digus dalam rupiah insyaallah kita adalah 10 jutaan ya alhamdulillahirabbil alamin. 17 juta 2 minggu ya Allah rezekinya masyaallah. Setengah bulan mendapat 2000. Berarti satu bulan abang ini gajinya adalah 14 juta, 15 juta ya kan. 4000 lah, 4000. Sebentar kita coba lagi guys. 2213 dikali 2 itu berarti 4426. 26 dikali 3500. 15.500 dalam satu bulan guys. Masya Allah, alhamdulillah. 200 ya kan, 2200. Alhamdulillahirrahmanirrahim 2200 ditambah 5000 16 juta dan alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah, 17 juta. Terima kasih ya Allah atas segala rezekinya. Oke, ini kayaknya kerja di lagi. Ini ada fragile-fragile gitu guys, pesawat di sini kayaknya. Saya bukan bermaksud untuk pamer atau apa, hanya mereview
rezeki yang saya dapat hari ini. Alhamdulillah. Dan intinya apapun pekerjaan kita, berapapun penghasilan kita, jangan lupa bersyukur. Betul. Karena semua rezeki ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi bersama saya di vlog-vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abang Mulyono kalau tidak silap ya namanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, berkah umur, bahagia selalu. Allahu Akbar, guys, bangga dan apa ya, macam senang kan. Kalau jumpa toke yang baik, yang tak kedekut, itu memang senang sangat. Allahu Akbar. Coba kita tengok komen-komen kat sini, guys. Komen tadi nonaktifkan. Oke, tak apalah kan. Yang terpenting adalah ini bukan untuk ria ataupun untuk apa ya, menunjuk-nunjukkan suatu hal yang apa ya. Ya pokoknya disebutkan sama abangnya ini bukan untuk ria, tapi mungkin lebih ke memotivasi kita untuk bekerja dengan baik, memotivasi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Kalau kita bekerja, ya sudah, bekerja dengan baik, pasti orang ataupun bos kita akan menilai kita, wah ini kerja anak ini bagus, pasti tidak akan memandang sebelah mata lah kepada pekerja itu, seperti itu. So, Allahu Akbar, tak sangka lah orang Malaysia ngasih angpau 3.000, guys, 10.500 loh orang sini. Hei, gede banget itu. Allah. Oke, gimana komen teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Allahu Akbar. Nak kasih angpau saya boleh? Allah. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabb. Terima kasih kepada semua orang Malaysia yang baik. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian semua dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.